手术后是否安康？慈济职工追踪关怀第128梯次的白内障手术患者。lagi ramai panennya, pekerjaannya. Kalau yang penting saya nggak malas-malesan. Kalau dulu kan walaupun kerjaan banyak juga saya kan gimana mau ininya kerjanya orang penglihatannya nggak jelas. 45岁的马迪在碾米厂工作，双眼视力同时模糊。慈济印尼分会到万丹省警察医院举办义诊，先摘除左眼的困扰。Iya, bedanya sekarang udah bisa cari nafkah, mau apa-apa bisa walaupun baru sebelah matanya ya. Tapi alhamdulillah aja. Apalagi entar suatu saat ada yang operasi lagi satu lagi. Lebih alhamdulillah lagi saya terima kasih yang operasinya itu. Dan Bunda Seci juga sekarang ini sangat berterima kasih juga kepada relawan-relawan yang lain dan dokter-dokter yang telah membantu Pak Madi. Karena dengan demikian kita telah melihat bahwa tindakan dan pelayanan kesehatan dari Yayasan Bunda Seci, terutama operasi katarak ini, bisa merubah begitu besarnya terhadap perekonomian satu keluarga gitu. 日常读经、骑脚踏车出门，马迪看得见，才能转动生命活力。大爱新闻阿里马米凯丽莎印尼报道。